Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Sambungnya pelajaran kita dalam kitab Penawar Bagi Hati. Kita telah masuk kitab yang ketiga ataupun bahagian yang ketiga pada menyatakan segala perangai kelakuan yang dipuji oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam bahasa tasawuf dia panggil at-takhliyah wat-tahliyah. Tulis sikit biar punya arak. Masa tu lah orang kata ngaji tasawuf ni kena ada guru, kan? At-takhliyah ta-kha. At-takhliyah wa at-tahliyah dengan ha. Rumah sama. Yang awal tu ada titik, yang kedua tak ada titik. Takhliyah dengan makna kosongkan hati kita daripada perangai-perangai buruk. Kemudian at-tahliyah maknanya hiasi ya hati itu dengan perangai yang baik. Nah, itu dia panggil dalam bahasa dia at-tahliyah wa at-tahliyah. Boleh tu dia. Alif lam ta kha lam ya ta bulat. Yang kedua sama juga tapi tukar daripada kha kepada ha, buat titik. Arak ni jauh. Dengan titik sebiji tu jauh beza makna. Kosongkan dengan hiaskan, kan? Nah, ini bahasa Arab. Jadi kalau ada kelas bahasa Arab tu daftarlah diri. Anda tak akan rugi boleh belajar bahasa Arab. Allahu akbar. Baru ni ana pergi melawat ke Wadi Mubarak, kawan kita di Indonesia. Dia punya program pelajaran dia nama Allahumma salli ala Muhammad, nama dia At-Tibyan, program At-Tibyan. Dia ajar pendidikan anak-anak baca Quran seawal umur 4 tahun. 4, 5, 6, 7 khatam Quran. Khatam apa? Khatam baca. Khatam hafal Al-Quran sebuah. Bukan mukaddam. Saya kata program At-Tibyan memang sangat menarik. Saya ingat nak bawa ni rombongan kita pergi melawat sekali. Tak. Budak 7 tahun khatam Quran, khatam hafal. Kita dah 47 tahun baru khatam nak baca. Macam mana nak buat? Allahu akbar. Itu pun nasib baik. Rezeki kita masih lagi berpeluang untuk khatam Quran insya-Allah. 7 tahun. Nah, cuma dia kata oleh kerana ibu bapa Melayu ni tak apa kemas, dia lajak sikit kepada 10 tahun. 7 tak dapat. Arab 7 tahun khatam Quran. Program dia. Masya-Allah tabarakallah. Baik. Kita nak khatam kitab kita ni pun berapa tahun dah ni. Karena itu saya kata kalau orang nak mengaji tasawuf, nak membersihkan hati, kita anak apa ni, penawar ini pun madai dah, cukup dah. Nak baca kitab Ihya Ulumuddin 4 jilid Arab, terjemahan dia mungkin 12 jilid, apa-apa tahun nak baca. Nah, mungkin mati dulu pun tak jumpa lagi kita punya baca nak bersihkan hati kita. Muqaddimah, pendahuluan. Kita perlu mengetahui sikap yang terpuji itu banyak. Dan yang disebutkan di sini hanya 10 perkara. Alhamdulillah Tuan Syekh sangat-sangat prihatin dia kepada kita. Kalau dia bawa banyak, penat kita. Bawa 10 pun macam tak terlarak dan nak pikul, kan? Maka kami sebutkan di sini hanya 10 perkara seperti yang dinyatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Arba'in fi Usuliddin. Nama kita di Arba'in fi Usuliddin. Kecil ya kita ni. Kalau ada masa nanti kita baca insya-Allah taala. Yang pertama, taubat daripada segala dosa. Permulaan kita nak salik berjalan menuju Allah taala ni bermula dengan apa? Taubat dulu. Yang kedua, bila kita dah bertaubat, kita kena tanamkan sifat dalam dada kita, dalam hati kita takut pada Allah supaya kita tak ulang balik dosa-dosa yang lepas. Yang ketiga, bersifat zuhud. Maksudnya bencikan dunia dan berpaling daripadanya. Kalau dia mari ambil je. Tapi kalau dia tak mari jangan dikejar. Ni saya zuhud. Kita ni kontraktor besar. Orang bagi projek kepada kita tanpa riba, tanpa rasuah. Ambil je. Yang kata saya zuhud. Nak buat projek, buat jambatan kecil-kecil. Lah,
Yang atas 10 bangunan 10 tingkat pun buat rezeki. Nah, itu di zuhud, maknanya tinggalkan benda-benda yang haram. Yang keempat sabar. Yang kelima syukur. Yang keenam ikhlas. Yang ketujuh tawakal. Yang kelapan kasih kepada Allah. Ha, bila selesai semua ni, kita kena tanah hati kita kasih kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dengan sebab kasihlah kita dapat apa? Dapat meneruskan ibadat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya ingat ada satu poster kecil yang saya buat. Tujuan kita ibadat tu kerana kasih kepada Allah Azza wa Jalla. Tiga sebab muharrikatul qulub, sebab kita ni, menyebabkan kita jadi semangat beribadat. Sebab ada tiga sebab. Sebab yang pertama kerana takut, sebab yang kedua kerana mengharapkan pahala, sebab yang ketiga kerana kasih. Beza jauh tu. Kenapa buat ni? Takut. Kenapa buat ni? Mengharapkan sesuatu. Tapi kenapa buat? Saya memang sayang kepada dia. Apa buat? Jauh dia punya jarak kan, yang mana darjat dia tinggi. Yang kesembilan, redha dengan qada Allah Ta'ala. Kita redha dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Apa yang berlaku, kita redha. Orang ni akan jadi tenang. Tak ada stres, tak ada mikir nak bunuh diri, nak terjun bangunan, tidak ada. Yang kesepuluh, mengingati mati. Inilah ubat yang paling mujarab. Kalau rasa, saya buat bandingan yang simple-simple, tak tahu sampai ke bila nombor 10 ni, kita sebut lah dulu. Apa beza di antara ingat ke mati dengan takutkan mati? Apa beza? Ha? Ingat mati dengan takutkan mati. Siapa dia boleh buat perbezaan? Ingat mati? Ya? Tak ada tarikh. Ingat sentiasa. Kak, jadi apa kita nak buat bila ingat ke mati? Sentiasa ibadat. Sentiasa beringat, kan? Kalau takut ke mati, habis jamu kita makan. Semua orang buat ubat-ubat yang sehat-sehat ni, suplemen-suplemen 500 botol beli lagi sebab takutkan mati. Orang ingat akan mati, tak buat maksiat dia. Sebab macam mana nak maksiat, kan mati nak jawab apa depan Tuhan? Masya Allah, tabarakallah. Nah, kalau tengok macam tak ada beza, tapi ada, boleh dibezakan. Orang takut dengan mati lain, orang ingat ke mati lain. Kalau dia berpisah, kalau dia sekali itu, dua-dua itu sama ya. Baik, kita pergi kepada yang pertama, taubat. Tanda situ, perkara yang pertama dalam perjalanan kita kembali kepada Allah Ta'ala, iaitulah at-taubatu, bertaubat. Taubat adalah kunci untuk semua golongan mereka yang berkehendak terhadap akhirat. Siapa dia nak akhirat, maka dia mula dengan apa? Dia mula dengan taubat. Mula dengan taubat. Taubat, tulis itu, hukum taubat. Sunat ke wajib? Para ulama katakan taubat wajib disegerakan daripada segala dosa, walaupun dosa kecil. Saya ambil air semayang, gugur lah dosa kecil. Lain, itu kafarah. Tapi taubat mana kita berazam untuk tak buat balik benda tu. Itu mana taubat. Manakala melambatkan taubat adalah satu dosa, yang lain pula walaupun tempohnya sudah berpuluh-puluh tahun lamanya. Masya Allah, tabarakallah. Orang yang menangguhkan taubat perlu kepada taubat pula. Nah, itu maksud dia, menangguhkan taubat perlu kepada taubat. Pendapat ini bertentangan dengan golongan Mu'tazilah. Siapa dia Mu'tazilah? Tengok nota di bawah tu. Mu'tazilah berasal daripada perkataan Arab azal, yang bermaksud pemisahan atau pengasingan. Jadi Mu'tazilah ni panjanglah, tuan-tuan boleh tengok dia punya nota di bawah. Mu'tazilah ni golongan yang lebih mengkedepankan akal daripada naqli, daripada wahyu. Jadi banyaklah penyakit-penyakit Mu'tazilah hari ni. Sekarang zaman kita ni pun dipanggil Mu'tazilah moden, wujud, mengutamakan akal daripada wahyu. Hari ni pula orang tak kata akal, berselinduk di sebalik nama maqasidus syariah. Ha, ini bahaya juga ni. Maqasid syariah itu betul, tapi menyalahgunakan maqasid
jadi tak betul. Kenapa tak buat undang-undang Islam? Maqasidus syariah mengatakan kita kena buat secara perlahan-lahan. Tegur-tegur dulu. Tak, walaupun orang ni mari dalam keadaan pakaian yang pelik-pelik, tapi kita tegur-tegur dulu. Akhir sekali, gitulah keadaannya. Tak berhenti-henti. Jadi ingat, jangan salah guna. Ini cerita Mu'tazilah. Mu'tazilah kata apa? Mereka mengatakan dosa akan bertambah jikalau melambatkan taubat dengan sebab panjangnya masa yang diambil tidak bertaubat. Tetapi lebih kurang besarnya dengan lebih kurang panjang masa melambatkan taubat itu. Dia wajib bertaubat kerana menangguhkan taubat sebagaimana ia wajib bertaubat pada maksiat yang pertama. Ini kata. Jadi kita mengatakan menangguhkan taubat itu satu kesalahan, satu dosa pula. Sekiranya mereka mengetahui segala dosa mereka yang menyeluruh, maka mereka perlu bertaubat atas setiap dosa itu satu persatu. Tidak memadai bertaubat dengan hanya satu taubat untuk keseluruhan dosanya. Ini dosa ambil diri orang, ini dosa mengupak orang, ini dosa macam-macam. Tetapi sekiranya mereka tidak mengingati dosanya yang terperinci, maka dia perlu berkata dalam doanya, dia cukuplah dia kata dalam doanya, ya Allah, sekiranya aku berdosa yang aku tidak mengetahui, maka aku bertaubat kepadamu, ya Allah, bertaubat kepadamu, ya Allah. Apa ni? Ada dalam hadis Nabi itu, Allahumma inni astaghfiruka. Ya Allah, aku minta ampun denganmu daripada perbuatan-perbuatan yang aku buat secara zahir dan yang aku tak tahu. Ini kita buat macam tu. Dosa kita ni supaya lengkap semua kita taubat. Yang kita tahu tak apalah kita taubat. Yang tak tahu pun kita taubat juga. Walaupun taubat adalah satu ibadat yang dijanjikan pahala, namun perihal terhapusnya seksaan seseorang itu setelah bertaubat bergantung kepada Allah Azza wa Jalla, bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita ingat orang duk tanya, kalau orang ni mencuri, dalam undang-undang sivil berapa tahun kena penjara kan? Dalam undang-undang Islam potong tangan. Jadi apakah bila setelah dijalankan hukuman hudud dia tidak berdosa lagi? Jadi para ulama mengatakan hudud itu jawabir wa zawajir. Hudud itu jawabir, dia menampalkan dosa-dosa yang lepas, maknanya dosa yang kita buat tu dihapuskan, dan dia juga sebagai pencegahan zawajir. Jadi berbeza dengan undang-undang sivil, undang-undang orang putih yang tak terlibat dengan syariah ini, maka kita ada satu je lah, mana dia boleh mencegah tapi dia tidak mengkafarahkan. Cuma mungkin dengan sebab dia taubat lain pula, Allah Ta'ala maafkan dosa dia, terserahlah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi rugi. Kadang-kadang undang-undang sivil lebih dahsyat daripada undang-undang yang syariah. Tapi kalau tidak ikut peraturan, maka orang itu kerugian. Atas dunia dia kena seksa, akhirat esok kena juga. Allah SWT menjelaskan tentang kedudukan taubat. Inna Allah yuhibbut tawabin. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertaubat. Surah Al-Baqarah 222. Dan Allah menjelaskan lagi, watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman. Surah An-Nur ayat 31. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minaz zambi kaman la zambalah. Orang yang bertaubat daripada dosanya, dia diampun umpamakan seperti orang yang tidak berdosa. Masya-Allah tabarakallah. Orang yang bertaubat ni jadi macam tak ada dosa lagi lah. Hadis dalam Ibnu Majah daripada Ibnu Mas'ud dengan hadis yang hasan. Nabi sallallahu bersabda, ya ayuhan nas, tubu ilallah fa inni atubu ilaihi fi yaumin mi'ata marrah. Wahai sekalian manusia, taubatlah kamu kepada Allah
sebenarnya aku bertaubat kepadanya pada satu hari lebih daripada 100 kali. Nabi kata bertaubat 100 hari 100 kali. Dia tak ada dosa. Tapi dia bertaubat tujuannya apa? Nak ajar kepada kita yang berdosa ni supaya bertaubat. Hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim daripada Ibn Umar dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Boleh baca? Cuba kata malam yughar ghir. Apa ayah sikit bunyi tu? Mayghar ghir. Allah SWT menerima taubat hambanya selagi belum sampai ruh kepada halkum. Manakala ruh sudah di halkum, baru nak bertaubat, pada waktu itu tak diterima lagi taubat dia. Hadis ini dalam Tirmizi daripada Ibn Umar dan juga hadis Nabi SAW, mantaba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaih. Sesiapa yang bertaubat sebelum naik matahari daripada tempat terbenamnya, maka Allah menerima taubat. Hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim daripada Ibnu Umar. Jadi para jemaah tulis ini hadis-hadis yang kita baca tadi, iaitulah tempoh diterima taubat. Terima taubat dua tempoh. Kalau untuk individu, selagi tak sampai nyawa di halkum. Untuk umum, selagi matahari naik tak terbit di sebelah barat. Jadi kalau matahari dah terbit di sebelah barat, pada waktu itu dia bertaubat, khalas, bab taubat mughlaq, pintu taubat sudah tertutup. Kita berpindah kepada ta'rif taubah, definisi taubat. Tuan Syekh kita dia bagi mukaddimah dulu, baru dia definisi. Nah, penulis-penulis baru hari ni dia definisi dulu baru mari takrif. Taubat dari segi bahasa adalah makna kembali. Taubat dari segi bahasa dengan makna kembali, undur balik. Manakala dari segi istilah syarak, iaitulah perkara yang terhimpun padanya tiga perkara. Kalau kata taubat dari sudut syarak, ada berapa perkara? Tiga perkara kena ada. Yang pertama, menyesal di atas maksiat, di atas setiap maksiat yang dilakukan kerana Allah Azza wa Jalla, maka tidak sah taubatnya sekiranya tidak menyesal ataupun menyesal tapi bukan kerana Allah, seperti seseorang yang menyesal kerana bala yang turun ke atasnya disebabkan maksiat yang dilakukannya. Kita tengok kan, kalau orang kena tangkap ke polis, bawa ke mahkamah, tidak pakai kepiah lah kepok dia tu. Oh, pakai tudung, oh, tak bertudung, pakai kemeyah dia pergi. Itu dia menyesal kerana polis ke kerana Allah Ta'ala? Kerana polis lah, tak jadi. Sebab itulah undang-undang hudud ni kalau sudah sampai ke mahkamah, tak boleh ditarik balik, mesti. Yang kedua, meninggalkan terus setiap maksiat yang dia lakukan. Ini kerana tidak diterima taubat mereka yang masih mengulangi perbuatan maksiat itu. Maksud dia apa ni? Tanda itu para jemaah, waktu dia bertaubat tu dia ikhlas betul-betul. Tak semestinya sudah taubat jadi wali, jadi malaikat lah. Ada kalau yang orang ni lepas tahun, dua tahun, down balik, pergi buat maksiat pula. Adakah taubat yang pertama tak jadi? Jawabnya, taubat yang pertama tu selesai, yang ni perlu kepada taubat yang baru. Dia tak syarat orang yang sudah taubat tu tak buat maksiat dah. Kadang-kadang dia mari balik, godaan syaitan tak berhenti kan. Dalam istilah orang Latin kata, taubat ni taubat nasuha, bukan taubat ulu golok. Golok tahu golok? Golok ni parang lah yang duduk kerak benda-benda tu. Ni panggil taubat ulu golok, maknanya lepas taubat buat pula. Tak jadi. Maknanya masa kita taubat tu memang kita azam betul-betul tak nak lah. Kita tinggal terus ni, astagfirullah, astagfirullah, taubat tak? Tapi dalam poket kita ada lagi kotak-kotak yang ada tu. Itu tidak taubat lagi tu. Yang ketiga, bercita-cita untuk tidak kembali atau mengulangi maksiat yang dilakukan. Tak ada dah, dalam kepala dia delete semua sekali, tak ada lagi. Dalam handphone kita tu alamat-alamat maksiat ni semua kita buang belakang. Itu maknanya azam sungguh-sungguh. Tidak sah taubat seorang itu sekiranya dia tidak mempunyai perasaan bertekad, berazam untuk tidak melakukan maksiat itu lagi. Tak sah.
Kenapa taubat? Kita taubatlah dulu. Kalau nak rasa boleh tak, teruskan, maintain. Kalau tidak, gitulah lah. Waktu taubat tu mesti azam, tak nak buat sama kali. Tinggalkan terus dan menyesal. Maksudnya tiga ni kena ada. Menyesal, tinggalkan perbuatan maksiat dan apa? Dan berazam untuk tak nak buat. Hal ini berlaku sekiranya maksiat itu tidak meninggalkan amalan fardu dan tidak bergantung dengan hak manusia. Manakala sekiranya dosa itu melibatkan dia meninggalkan dan dia meninggalkan amalan wajib seperti solat fardu, maka wajib katanya mengqada segala amalan fardu yang ditinggalkan itu. Dia ni tak puasa dulu, maka bila dia taubat, dia kena puasa balik apa yang telah dia tinggalkan. Ada ulama mengatakan siapa dia tinggal solat fardu juga kena qada balik. Jadi khilaf dalam masalah ni. Yang pentingnya utang itu kena bayar. Namun sekiranya maksiat itu mempunyai kaitan dengan manusia, tanda syarat yang keempat, tulis itu, syarat yang keempat. Ada kaitan dengan manusia seperti mencuri harta orang. Lepas dia curi harta, dia pun ambil tiket terbang ke Mekah 10 akhir Ramadan. Taubat dia kat Mekah. Tapi harta orang tak hantar balik. Sah ke tak sah? Tak sah. Ini syarat dia. Maka disyaratkan baginya memulangkan, menggantikan ataupun meminta halal daripada pemiliknya. Kena pergi minta dulu. Jangan duduk main lagu tu kan. Pergi minta halal. Semua perkara yang dinyatakan adalah daripada mazhab Syafi'i, bertentangan pula dengan mazhab Maliki, iaitu lah madai minta halal secara umum sahaja. Dia kata kita minta halal lah weh. Hok mana-mana saya tersalah ambil dulu, cukup dah. Tapi ada juga minta halalnya. Jadi mazhab kita ni kata kena detail sikit, bagi tahulah saya dulu ambil duit awak sekian-sekian, nak bayar tak mampu dah. Tapi saya taubat sekarang, boleh halal ke tidak? Minta betul-betul macam tu. Kalau tidak, lah, tak boleh. Kita kena apa? Kena hantar balik. Kalau tidak, sedaklah begitu. Sudah-sudah curi pergi Mekah, tak, balik-balik beres lah, duit harita curi lah kau tu. Mana boleh lah gitu. Sekiranya seorang itu tidak mampu memulangkan kembali harta yang dicuri, nak hantar balik tak ada dah, duit sudah hilang, kita pun tak ada duit, serta pemilik harta itu juga tidak menghalalkannya, Masya Allah Tabarakallah, maka seorang itu perlu bersungguh-sungguh dalam mengikhlaskan taubatnya dan memohon kepada Allah semoga pemilik harta itu meredai dirinya pada hari kiamat. Tua harta kata, aku tak nak. Waktu kamu zalim ambil harta dulu, waktu itulah aku sangat-sangat memerlukan, waktu itulah aku sangat susah, tiba-tiba kamu pergi ambil, macam mana nak buat? Maka kita kena doa Allah Ta'ala, minta Allah Ta'ala bukakan hati dia untuk terima maaf kita. Payah juga tu kan. Satu lagi tambah dia tu, boleh tulis dekat catatan. Sekiranya orang yang kita ambil barang ni tak dapat dikesan, yang ni kita jumpa tuan kan, hak ni tak dapat kesan, entah di manalah duduk, entahkan nak iklan dalam TV, dalam Facebook, bagi tahu saya dulu curi barang orang ni, di manakah tuannya? Habis satu dunia orang tahu perangai kita tak? Macam mana kita nak buat? Tulislah. Sekiranya tuan barang itu sudah dapat dikesan, keluarga dia pun tak tahu di mana, kata di bahagian ulama mengatakan, di antara caranya kita anggarkan berapa duit dia kita ambil. 5 ribu, 10 ribu, kemudian kita ambil duit ni, kita pergi tak dalam tabung wakaf mana-mana, di masjid, di pondok letak sini, kita niat, ya Allah, ya Tuhanku, inilah duit kawan saya yang saya ambil dulu, saya sedekahkan untuk dia, mudah-mudahan dia maafkan saya di akhirat esok. Bila bertemu dengan dia di akhirat esok, kita akan bicara di hadapan Allah. Dia kata, ya Rabbi, dia ni ambil duit aku 2000. Kita kata, buka kat faiz sedekah dulu. Dia buka tengok, Masya Allah, awak ada sedekah untuk saya 2000, saya maafkan, Insya Allah Ta'ala. Itu di antara cara nak menyelesaikan masalah.
Habislah kita. Sebahagian daripada syarat taubat adalah sebelum sampainya ruh ke halqum. Ini tempoh. Tulis waktu taubat. Setakat mana waktu taubat? Sebelum sampainya ruh kepada halqum. Satu, itu untuk individu. Untuk individu, kita boleh taubat selagi nyawa belum sampai ke halqum. Untuk umum manusia, sebelum naik matahari dari sebelah barat, seperti yang disebutkan dalam hadis yang kita baca tadi. Kerana itu, apabila segala syarat dan rukun taubat itu sempurna, nascaya ia sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi syaratnya. Allah Taala telah menegaskan dalam Al-Quran, "Wa huwal ladzi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi." Dan dialah Tuhan yang menerima taubat daripada hamba-hambanya yang bertaubat. Surah Asy-Syura ayat 25. Mulakan doa memohon taubat. Ah, tulis itu. Permulaan kita nak bertaubat, kita juga diminta supaya berdoa. Kita doakan. Allahumma, kata, Allahumma taqabbal taubati. Ya Allah, terimalah taubat aku. Ini doa Allah. Kan banyak kita doa kan, wa tub alaina innaka antatawwabur rahim wa fil lana kan. Menurut pendapat Abdul Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ni, hal ini bermaksud tidak cukup yakin segala syarat taubat itu, manakala Imam Al-Haramain dan Al-Qadi, Al-Qadi apa ni, Qadi Husain, dalam mazhab Syafi'i kalau kata Al-Qadi, Qadi Husain, berpendapat taubat itu diterima walaupun hanya dengan zon, sangkaan saja. Jadi kita ambil yang ni lebih ringan lah. Qadi Husain, lain-lain ulama ni, Al-Haramain kata, cukuplah kita buat perkara yang kita sudah zon, kita sudah sangka bahawa Allah Ta'ala terima taubat kita. Dalam masalah penerimaan taubat orang Islam, terdapat perselisihan pendapat dari kalangan ulama. Macam mana kita nak tahu taubat itu diterima? Manakala taubat orang kafir yang memasuki Islam, maka taubatnya diterima berdasarkan dalil Al-Quran dan persepakatan ijma', ittifaq para ulama. Jadi orang kafir kalau masuk Islam, selesailah masalah dia dengan Tuhan. Allah Ta'ala telah menegaskan dalam Al-Quran, قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفْ. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang kafir itu, sekiranya mereka berhenti daripada kekufurannya, nescaya diampunkan dosa mereka yang sudah lalu. Sedap. Kalau tidak, orang kafir tak berani masuk Islam, dosa dulu pun tak hapus lah. Allah Ta'ala bagi peluang pada dia, berdosa, dosa-dosa yang lepas dihapuskan. Surah Anfal ayat 38. Sesungguhnya perkara yang menegah daripada taubat itu adalah israr. Baca tak bagi is dengan sad. Israr. Apa ni israr? Maksudnya tetap ataupun sentiasa melakukan maksiat. Maknanya berterusan, itu makna israr. Dia tak berhenti taubat, melakukannya juga. Bagi israr itu ada empat perkara. Bagi israr, orang yang meneruskan perbuatan ini, ada empat perkara. Yang pertama, seksa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu ditangguh pelaksanaannya. Pada kebiasaan taubat manusia itu sendiri akan berasa mudah dengan sesuatu yang tidak dikenakan hukuman. Betul tak? Kita rasa kalau tak kena hukuman, kita rasa penat, tapi tak kena. Maka ubatnya dengan memikirkan bahawa setiap perkara yang akan datang, perkara yang dijanjikan oleh Allah itu sebenarnya semakin menghampiri, manakala yang makin jauh itu adalah perkara yang tidak datang, seperti masa yang sudah berlalu. Jadi kita duk mikir ya, bila kita nak taubat ni. Kalau tidak, manusia ni akan tak bertaubat. Diumpamakan seperti kematian itu adalah lebih hampir kepada seorang itu daripada tali kasutnya sendiri. Ini kerana kita tidak mengetahui waktu kematian akan datang, bila waktu. Dan juga berfikir betapa penatnya bekerja sebagai petani
kerana takut ketiadaan makanan pada tahun hadapan. Ni orang dak buat ni, panas global lah macam-macam dah. Takut kita. Hal ini diibaratkan seperti menanggung kepenatan ketika bekerja bagi mengelak kelaparan pada masa akan datang. Begitu juga ketika menyegerakan taubat bagi melepaskan seksa pada masa akan datang. Kenapa kamu taubat cepat? Takut mati, tak sempat nak taubat. Sama seperti lapar yang bertangguh, begitu juga dengan seksaan api neraka yang lebih pedih daripada lapar itu. Jadi kita kena ingatlah, cepat-cepat kita taubat sebab apa? Sebab takut tak sempat nak bertaubat yang menyebabkan kita termasuk dalam neraka, wal'iyazubillah. Yang kedua, kenapa orang tak boleh bertaubat tadi? Yang kedua, sebab apa? Sebab sukar meninggalkan keseronokan dan keinginan. Dia biasa benda tu. Maka ubatnya adalah dengan memikirkan. Sekiranya datang seorang doktor kafir. Sekarang ni orang tak panggil kafir, orang panggil bukan Islam. Kafir ni kasar sikit, kan? Ya, zaman orang panggil orang do attack Islam ni sebagai tak baik, kita kata bukan Islam, non Muslim. Doktor memberitahu bahawa air sejuk pantang untuk penyakitnya. Awak jangan minum air sejuk, ada batu, ada ais, tak boleh. Dan memberi mudarat kepadanya, nescaya dia meninggalkan air sejuk itu. Sekiranya dia teringin meminumnya, maka dia hendaklah mengetahui Allah dan Rasulnya lebih benar daripada doktor itu. Begitu juga dengan seksaan api neraka lebih pedih daripada mudarat kesakitan yang disebabkan oleh air sejuk itu. Bahkan tetapkan hati bahawa apabila sukar meninggalkan keseronokan dan keinginan pada masa kehidupan yang sementara di dunia ini, betapa sukar padanya menanggung seksaan api neraka di akhirat yang kekal abadi dan hilangnya nikmat syurga. Dia buat bandingan yang simple. Doktor bagi tahu kita kalau minum air sejuk ni menyebabkan mudarat banyak. Kita tak minum dah sebab kesan dia banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita kepada kita, kalau kamu buat maksiat gini-gini, kamu akan dapat sekian-sekian bala, bencana, seksaan. Jadi kenapa kita tak berhenti? Seksaan di akhirat tu lebih dahsyat daripada kesan minum air sejuk. Itu dia buat bandingan simple. Yang ketiga, seseorang yang menangguhkan taubat itu dari hari ke hari dan dia berkata, aku bertaubat pada masa akan datang dan taubat itu dalam kekuasaanku. Jadi orang yang boleh menangguhkan taubat ni, dia duk yakin umur dia panjang lagi. Ingat dulu, seorang pendakwah pergi nasihat kepada seorang pemuda yang tak solat, umur dia 40 tahun, kan? Dia kata, apa kau ustaz tu? Ustaz baliklah dulu, ayah saya mati umur 80 tahun. Ayah dia berapa umur? 80. Dia kata, ustaz balik dulu, nanti umur saya 60, ustaz mari. Nasihat dengan saya, waktu tu saya nak solat, saya nak enjoy 20 tahun, nak ibadat 20 tahun. Masya Allah, tabarakallah. Petang esok, orang telefon pada ustaz, ustaz, orang yang kita pergi dakwah semalam sudah mati eksiden. Dia nak berapa tahun? 20 tahun. Allah beri kepada dia 20 jam. Kena ingat benda-benda macam tu. Barulah kita terasa, tak boleh tangguh taubat ni. Ni dia rasa dia yakin. Maka ubatnya adalah dengan memikir. Kita kena memikir dan mengetahui umurnya bukan dalam kekuasaannya. Boleh jadi dia mati mengejut sebelum sempat bertaubat. Tambahan pula, sekiranya sukar meninggalkan keinginannya pada masa sekarang, nescaya pada masa akan datang lebih sukar meninggalkannya. Ini bahaya. Dan sekiranya dia menunggu hari yang mudah baginya melawan nafsu, maka hari itu tidak wujud. Seperti seorang yang mencabut pohon kayu yang kuat akarnya, tetapi dia lemah, maka dia menangguhkan lagi mencabutnya pada tahun akan datang. Sedangkan dia mengetahui pokok kayu itu bertambah besar dan bertambah kuat akarnya, manakala dia bertambah tua dan lemah, dan itu adalah sehabis-habis jahil, kata Tuan Syekh. Tadi yang nak cerita dia kan, puak-puak LGBT ni yang duduk main sama-sama jantan ni sangat sukar untuk bertaubat.
sebab dia telah dikuasai oleh syaitan. Dia kahwin tapi masih lagi buat benda tu. Kenapa? Kerana dia kena orang-orang LGBT ni, orang yang paling tepat untuk kita hantar dia pergi ke mana? Ke doktor-doktor psikologi sakit jiwa buat-buat ni. Sebab dia sudah tukar fitrah. Orang ni memang sukar untuk bertaubat, sebagaimana sukarnya orang-orang yang ketagih dadah dan sebagainya. Yang keempat, apabila seorang itu mengatakan pada dirinya Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Pemurah dan Pemaaf. Ha, ini ramai ni. Hidup baca ayat Quran, innallaha ghafurur rahim. Allah maaf. Tak apa aku buat dosa pun. Ha, sedap. Sebagai alasan menangguhkan taubatnya, sebenarnya mereka itu mempunyai pemikiran yang tidak benar kerana mengharapkan kemurahan dan kemaafan itu, sedangkan dirinya tidak berusaha ke arah itu. Dia nak kemaafan Tuhan tapi dia tak berusaha. Ingatlah, yang demikian itu tidak mungkin berlaku sebagaimana kapal tidak berlayar di atas daratan. Kapal dia di atas darat untuk orang ambil gambar, betul tak? Tapi kapal dia akan berlayar di atas laut, sebagaimana kata di ahli-ahli fikir, tidak menjadi masalah. Kapal duduk dalam air, yang jadi masalahnya kalau air masuk dalam kapal. Nah, sebab itu dia panggil rusak fitrah. Rusak fitrah. Dalam hadis kata, al-kayyisu man dana nafsuhu wa amila lima ba'dal maut, wal-ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi al-amani. Al-kayyisu man dana nafsahu. Orang yang berakal itu adalah mereka yang merendahkan diri dan menghinakan dirinya sendiri, menjadikan dirinya mengikut setiap perintah Allah dan Rasulnya, dan beramal untuk apa yang akan datang selepas mati. Nah, dia siaplah hinakan diri dia untuk Allah. Manakala orang yang lemah dan berkekurangan dalam setiap amalan mereka itu adalah orang yang menurut nafsunya, tidak menegah dirinya daripada melakukan perkara yang diharamkan, serta menganggap Allah akan mengampuninya. Hadis ini dalam Musnad Imam Imam Ahmad. Apa yang nak kita kata, angan-angan je lebih, cita-cita je besar, tapi tak taubat juga secara baik. Kekurangan seorang yang dimaksudkan adalah ketaatan dan kekurangan dalam mencegah keinginan nafsu melakukan maksiat. Tetapi dirinya tidak pula bersedia untuk bertaubat, bahkan hanya mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dan memasukkannya ke dalam syurga, sedangkan dalam masa yang sama dia mengekalkan maksiat dan meninggalkan taubat. Ini di antara punca-punca sebab-sebab yang menjadikan orang ini tidak bertaubat. Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala berkata, bermula kelalaian dengan Allah apabila berpanjangan oleh seorang laki-laki dengan mengerjakan maksiat dan bercita-cita Allah mengampuninya. Jadi dia buat maksiat tapi dia harap Allah ampun, maka menyebabkan dia tidak bertaubat. Jadi sangat bahaya. Habislah kita sebab empat sebab manusia tidak bertaubat. Kemudian kita pindah kepada tajuk baru pula. Tajuk ni sangat penting para jemaah sekalian. Tajuk ni sangat mustahak. Apa tajuk dia? Dosa kecil menjadi besar dengan beberapa sebab. Ini yang asalnya dalam agama kita ni ada dua kategori dosa, kecil, besar. Yang besar, macam mana kita nak tahu dosanya besar ke kecil? Kata di para ulama, apabila dosa itu diikuti dengan ancaman, siapa dia buat benda ni, Allah Ta'ala akan azabkan dia. Ataupun tulislah yang kedua, dosa itu menjadi halangan untuk dia ke syurga. Nabi kata siapa dia ada sifat takabur, maka haramallahu alaihil jannah, Allah Ta'ala haramkan dia daripada masuk syurga. Dua. Yang ketiga, bila diikuti dengan laknat,
la'anallahu, la'ana Rasulullah, Allah Ta'ala laknat golongan laki-laki yang menyerupai perempuan. Laki-laki pergi buat dia punya pakaian wanita, ini golongan mal'un, golongan yang dilaknat. Ataupun wanita tukar pakaian macam laki-laki, itu dosa besar. Ini di antara tanda-tanda dosa besar. Laknat, janji seksa ataupun haramnya syurga, itu semua dosa besar. Maka di atas dasar ini Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala telah menyenaraikan dalam kitab dia Al-Kabair sebanyak 76 dosa besar. Kitab dosa besar ni bacalah, tengok dalam kitab dia tulis Al-Kabair. Kitab dosa besar Imam Zahabi tulis 76. Dalam Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Az-Zawajir Aniqtirafil Kabair, zawajir ni macam satu ancaman daripada melakukan, menghampiri, melakukan dosa-dosa besar. Dalam kitab ini ada 400 lebih senarai. Allah, kita tengok senarai-senarai ni rasa bimbang, takut-takut kita terjebak. Baik, sekarang ni kita berpindah kepada dosa kecil itu menjadi besar dengan beberapa sebab. Jangan pandai remeh dengan dosa. Kata di Ibnu Mas'ud, seorang sahabat tulis kata-kata ni, orang mukmin, orang yang beriman tengok dosa seperti gunung di atas kepala. Takut kan mati hari ni, tak taubat kan, kan jadi dia rasa macam-macam. Wal fajir, ada riwayat kata wal munafiq, orang munafik, orang jahat tengok dosa seperti lalat di atas hidung. Dosa kecil, simple je, sekali buat gitu hilang. Nampak? Itu sifat apa? Munafik ataupun fajir, orang tak baik. Tapi orang beriman, dia tengok dosa, dia rasa apa? Dia rasa sangat takut dia kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Sebab dia kata kita tak tahu bila tarikh kita nak mati dan bilakah kita nak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, yang menyebabkan kita tak berani buat dosa. Satu lagi kaedah dosa dengan pahala ni, para jemaah tanda, satu lagi kaedah dosa dengan pahala, kita kena ingat, jangan duk fikir dosa besar kecil, kita kena fikir man asaitu, siapakah yang kita berdosa itu, dengan siapa. Tak situ. Pasal itulah orang ahli yang soleh ni, dia takut nak buat dosa, sebab bila kita berdosa bermakna kita telah menderhakai Allah Azza wa Jalla. Kita derhaka kepada Allah. Maka kita takut nak buat. Baik. Itu mukadimah tentang dosa kecil dengan dosa besar. Dosa kecil akan menjadi besar dengan beberapa sebab. Sebab yang pertama, apabila seseorang itu menganggap dosa kecil itu adalah perkara tidak penting dan menghinanya. Dosa kecil je ni, ambil uduk, habislah dia. Bahkan ia juga tidak mempedulikan dosa itu serta tidak berasa duka cita dan takut terhadapnya. Bila orang kata dosa ni, dosa kecil je, apa awak susah-susah nak, sekali aku ambil uduk, sekali aku pergi Mekah, habislah. Mana dia pandai lekeh kepada dosa, maka dosa ni akan jadi besar. Sebab walaupun dia pandai lekeh kepada dosa, dia tak ingat siapa dia berdosa dengan siapa. Dia berdosa dengan Allah Azza wa Jalla. Itu yang jadi bahaya. Yang kedua, dosa kecil bertukar menjadi dosa besar apabila seseorang itu berasa gembira, suka apabila melakukan dosa itu serta bermegah-megah dengan apa yang dilakukannya. Masya Allah, tabarakallah. Dalam bahasa hadis, Nabi kata al-ijharu bil ma'asi, menzahirkan dosa, maksiat. Orang ni jadi dosa besar. Dia gembira dengan dosa dia buat, pergi buat maksiat. Ni saya bimbang hari ni, saya bimbang hari ni, bila kita ambil gambar-gambar tak tutup aurat dalam rumah ke dalam mana, family tak, kemudian kita post dekat Facebook, satu dunia orang tengok Facebook kita,
kita yang post gambar-gambar family, anak-beranak tak tutup aurat. Kita bimbang orang ini juga meremeh-remehkan dosa, suka nak tayang dosa. Ini isteri saya, orang kata tutup aurat tu, apa sibuk awak, ikut saya lah. Lah, tidak ada apa sibuk. Apa sibuk awak, sedak dia punya bahasa kan. Jangan main. Yang ketiga, dosa kecil bertukar menjadi dosa besar kerana seseorang itu mengambil mudah bahawa Allah Ta'ala menutupi ke atas dirinya dan menyangka dirinya mulia di sisi Allah Azza wa Jalla, sedangkan dia tidak mengetahui dirinya dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Dia buat dosa tapi orang tak tahu, menyebabkan orang hormat pada dia. Dia kata Allah Ta'ala sayang kepada aku, tengok aku buat rasuah ke, ambil itu ini ke, pecah amanah ke, tak ada orang peduli, tak ada orang tahu. Dia happy, gembira, sedangkan dia tahu yang dia buat itu dosa. Maka ini juga jadi besar. Patutnya bila Allah Ta'ala tutup rahsia kita dan kita tahu benda itu berdosa, kita syukur kepada Allah Ta'ala dengan kita bertaubat. Nasib baik Allah Ta'ala tak buka rahsia aku. Kalau tidak, besar kita punya malu. Kita takut di apa ni, di akhir akhirat esok, orang ni yang cukup berbahaya. Yang keempat, dosa kecil bertukar menjadi besar apabila seorang itu mengejarkannya secara terang-terangan dan menzahirkan dosa itu. Dosa orang kata tak molek tu, biasa. Seterusnya, menghebahkan kepada orang ramai tentang perbuatan dosa yang dilakukannya padahal orang tidak mengetahui tentang perkara itu. Ini yang keempat ni kena dengan zaman kita hari ni, mendedahkan segala perbuatan kita di dalam di alam maya, sedangkan orang tak tahu pun kita buat benda yang tak baik itu kan. Kita orang tak tahu kita buat tak baik, tapi kita yang pergi tunjuk tayang kepada orang, maka ini termasuk dalam perbuatan yang cukup berbahaya. Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Ada kata mujahirun. Wa inna minal jihari an ya'mala ar-rajulu bil-laili 'amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allahu ta'ala fa yaqulu 'amiltul barihata kaza wa kaza wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrullahi an. Rawahul Bukhari wa Muslim. Setiap umatku dimaafkan kepadanya, mereka tidak dikira dosa. Dimaafkan maknanya dalam keadaan ada peluang dia dapat keampunan Allah Azza wa Jalla, melainkan dosa yang jelas. Dosa yang jelas dengan maksiat, maka dia panggil ijhar bir ma'asi, menzahirkan maksiat. Boleh tak? Mereka tidak dimaafkan. Sebahagian daripada perkara yang dizahirkan dan menerangkan maksiat itu adalah oleh seseorang yang mengerjakannya pada waktu malam akan pekerjaan yang jahat. Dia buat malam tadi benda tak baik. Kemudian Allah Ta'ala tak dedahkan rahsia dia, tak kena tangkap. Jabat agama tak mari ambil dia semalam. Kemudian tak kala pada waktu pagi ketika Allah SWT menutup maksiatnya semalam, maka dia berkata, dia cerita dengan orang, semalam aku mengerjakan perkara sekian-sekian, sesungguhnya kejahatan yang dilakukan pada malam itu pun ditutupi oleh Tuhannya, lantas dia membukakan ketutupan Allah padanya dengan memasyhurkan dosanya itu. Jadi tajuk dia, orang yang buat maksiat cara sembunyi, dia pergi rahsia, pergi dedahkan. Maka orang ini dipanggil al-ijharu bil ma'asi. Orang ini juga yang kecilnya jadi besar. Hari ini pula ada satu lagi hadis, orang baik buat maksiat cara tersembunyi. Tulis hadis ini sangat sangat bahaya. Orang yang baik buat maksiat secara tersembunyi. Macam mana nak buat? Tengok warak. Tapi diam-diam, pegang handphone ni. Kono-kononya carilah kuliah-kuliah abu anah ni, penawar bagi hati tak? Orang ingat dia tu kuat tengok kuliah ni. Rupanya dia duduk tengok filem-filem, video-video yang lucah. Ini bahaya. Nabi kata apa? Orang ni
mari dengan ibadatnya banyak tapi pahala dia hilang di akhirat esok. Sebab apa? Sebab dia berpura-pura baik tapi sebenarnya tak baik. Nauzubillah. Jadi hadis ni dua, hak ni bahasa jenis berani lawan Tuhan. Allah Ta'ala sembunyikan rahsia dia, dia dedahkan. Hak tu tadi berlakon baik tapi sebenarnya tak baik. Dua-dua tu kacau belakang. Nauzubillah. Yang kelima, apabila seorang alim dalam agama melakukan dosa kecil. Ah, ini bahaya sekali ni. Kemudian perbuatan itu diikuti oleh orang lain, maka ia menjadi dosa besar terhadap orang alim ini. Ini kerana meninggalkan dunia pun orang masih lagi melakukan dosa itu. Betul tak? Eh, dia ni orang baik, ustaz, pak imam, tapi dia pergi buat dosa, orang akan ikut tak ikut dia? Eh, kenapa awak ni? Dulu bulu kening ni tebal, sekarang ni nipis-nipis pula. Oh, dia kata jangan main-main, saya buat ni ikut ustazah yang kuliah duha tempat kita. Macam mana nak buat? Nah, ustazah tu buat benda yang menyebabkan orang ikut dia. Saya pernah jumpa sekali satu kes majlis kahwin. Ada pondan mari jadi juru make up. Saya ni dimarah oleh pondan bapuk ni lama dah. Sebab ada kawasan tu kuat sangat pondan ni. Dia panggil bridal, yang baju-baju kahwin tu kan. Semua geng-geng pondan yang jaga. Saya kata pondan lah, nak kata LGBT kot perak sangat. Jadi bila kawan ni jumpa rumah Pak Imam pondan ni, dia pun ajak pergi rumah dia pula. Bila orang tanya, eh awak ni Pak Haji, kenapa panggil pondan? Eh, dia kata Pak Imam panggil pondan ni juga. Ah, tengok dia berhujah dengan Pak Imam panggil pondan tu juga. Ha, sama-sama pondan. Ha, ini berat. Ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pakailah pakaian yang betul-betul tutup aurat. Sebab apa? Sebab orang akan ikut dia. Kenapa pakai baju besar ke lengan ni? Eh, ustazah pakai juga. Ha, nah. Sekali dia angkat lengan kuliah dah, sampai ke bulu ketiak berdekat-dekat nak nampak. Ha, ini bahaya. Orang akan ikut. Maka ini perbuatan ini, walaupun kalau dosa kecil pun jadi besar, sebab dia menjadi ikutan kuduah yang tak baik. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'. Sesiapa yang mengadakan suatu perbuatan yang tidak baik dalam Islam, dia menganjurkan, mempamerkan, kamu dia orang ikut dia, nescaya dia mendapat dosa seperti dosa orang yang mengerjakannya dan orang yang selepasnya, tanpa kurang akan dosa yang mereka lakukan itu. Dosa orang itu 100%, si ustaz pendakwah ahli agama ni orang ikut pula, maka dia dapat dosa sekali dua tu. Hadis ini sahih dalam Muslim. Yang dimaksudkan dengan mengadakan suatu amalan ataupun sunnah adalah orang itu menyeru dengan perbuatan, perkataan, menolong ataupun mengikut dalam perkara maksiat dan sesat. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Surah apa tu? Oh, ingat belaka dah. Ayat ni kena ingat. Duk baca Yasin tu ingat ni, dosa-dosa kita ni. Jangan duk ingat nak tiup air je. Nah. Kami tuliskan segala yang mereka sudah kerjakan serta kesan perkataan dan perbuatan yang mereka tinggalkan, semuanya ditulis. Surah Yasin ayat 12. Maksud segala kesan itu adalah perkara yang menghubungkan dengan semua amalan yang selesai dikerjakan amalan itu. Walaupun sudah orang ikut dia, maka share naik atas kepala dia. Manakala perkara yang menyebabkan seorang itu bertaubat adalah kerana dia takutkan Allah atas perbuatan yang dilakukan itu. Wallahu a'lam. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, tengok dalam nota-nota tu panjanglah. Cerita ayat man sana fil islami sunnatan hasanatan itu, saya bawa dua cerita nota kaki di belakang ini untuk nak memahami kisah yang berlaku tentang hadis. Siapa dia menciptakan, mengadakan benda yang baik dalam Islam. Maksudnya kalau orang dah tak ingat dah, orang tak ingat solat sunat duha ni, bila mari
hari Arafah ni. Berapa hari lagi? Orang terlupa nak puasa Arafah. Tak. Kita kempen besar-besaran. Galakkan orang buat kempen. Orang pun ikut. Kita dapat pahala. Pahala kempen, pahala orang buat tu kita dapat ingat kita. Tapi sebaliknya kalau kita kempen pula buat benda-benda mungkar dan maksiat, jawab ni apa? Dapat juga pahala dan dapat juga dosa orang ikut kita buat buat maksiat, wal iazu billah. Maka kita mengatakan ini di antara perkara yang cukup menakutkan kita. Dosa kecil boleh jadi dosa besar. Dengan dalam kitab kita ini mengatakan dengan sebab lima perkara. Lima perkara boleh bertukar menjadi dosa besar. Jadi para jemaah sekalian, muslimin dan juga muslimat, hati-hati kita jangan jadi pelopor kepada benda maksiat. Yang penting bagi kita dalam bab ini, perkara yang pertama yang perlu kita kena buat ialah segera bertaubat, jangan menangguhkan. Jadi kalau kita menangguhkan, kita perlu kepada taubat yang lain pula. Tapi tidaklah sampai mereka Mu'tazilah, dia kata apa tadi, taubat itu mana dosa itu naik-naik berganda. Itu dipanggil silap, membesarkan perkara yang sudah besar itu. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.